COVID. Awalnya sih seru. Lama-lama kok jenuh ya. Halo guys, gue Steven. Di video kali ini, gue bakalan share 5 tips hidup sehat ala gue di masa pandemi. Enjoy! Nah, biasanya pagi-pagi gue langsung mandi biar seger. Setelah mandi, gue langsung makan, setelah itu lanjut ke atas buat PJJ. Oh iya, ini juga termasuk tips pertama dari gue. Makan di pagi hari itu penting loh, karena dapat memberi energi untuk tubuh dalam melakukan aktivitas berikutnya. Dan ya, gue PJJ dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nah, ini nih tips kedua dari gue, minum air putih yang banyak. Karena dengan meminum air putih, kita bisa lebih fokus dalam melakukan aktivitas dan tidak dehidrasi. Setelah PJ selesai, gue turun ke bawah untuk makan siang. Makan siang udah, waktunya chill. Tips ketiga dari gue, yaitu chill guys. Karena dapat menghindari stres yang berlebihan. Jadi, lebih sehat deh kotak kita. Selanjutnya, tips keempat dari gue yaitu olahraga. Kebiasaan berolahraga sudah menjadi kewajiban bagi kita agar tetap fit di masa pandemik ini. Setelah olahraga, jangan lupa mandi ya, supaya bisa kembali bersih dan terjauh dari virus. Nah, di masa pandemik ini, supaya tetap safe, kita harus tetap menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ya guys. Jangan lupa social distancing dan tahu waktu. Ya guys, itu tips dan vlog dari gue. Semoga bermanfaat. Thank you all.